takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sampai ke mana? Kau jual akhiratmu dengan dunia. Padahal Allah sudah membeli dirimu. Innallaha hashtar minal mu'minin. Allah sudah membeli dari kalian hai orang beriman. Jangan tunjuk saya Pak Ustaz. Minal mu'minin. Orang beriman itu letaknya di atas. Allah sudah membeli jiwa kalian bi anna lahumul jannah. Dibeli dengan surga, inilah perniagaan yang paling ringan. Biasanya, uang satu juta hanya dapat menembus emas dua gram, satu gram lima ratus ribu balance seimbang. Tapi, dirimu yang hina, yang busuk, yang bau, yang rendah, yang tidak ada apa-apanya, dibeli Allah dengan surga. Dibeli Allah sudah dirimu, jiwamu dengan surga. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dijual sekali lagi. Jangan kau jual dirimu untuk dunia. Jangan kau jual dirimu untuk kekuasaan. Jangan kau jual dirimu hanya untuk satu periode jabatan. Itu pun sebelum KPK datang. Betapa hina yang kau dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keberanian tidak membuat engkau cepat mati. Ketakutan tidak membuat engkau lama mati. Kalau sudah mati kata Allah, Aina ayat takunu kemanapun kau lari, dimanapun kau berada, yudrikumul maut Kematian akan menangkapmu, walaupun fi burujim musayyarah, walaupun berada di dalam lobang kayu batu yang kokoh, yang kuat, tidak akan. Si Anu kemana? Kemana? Kemana dia hilang? Dia hilang supaya malaikat tidak dapat mencarinya. capek mencari di hotel, di rumah nggak ada. Rupanya sembunyi dalam beduk. Dia sangka kalau dalam beduk masjid kan malaikat nggak ngontrol nih kata dia. Tetap ah, ada dia datang. Michael Jackson membuat ruang hampa udara katanya kalau masuk ke dalam enggak mati mati juga Inna amruhu iza arada syai'an fayakun satu kali sentap satu kali tarik mati mana dulu keberanian mau menghalalkan yang Arab uang Arab 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 jurusnya jurus gayung cedok sini cedok sini cedok sini cedok sini jurus tupai lompat sana lompat sana lompat sana lompat sana jurus apa lagi Dulu namanya uang tunjangan Sekarang uang tunjang, uang sipa uang sundul, uang tandu Segala-segala uang Arab Tidak lagi Arab Kalau kita katakan itu haram, itu haram, itu haram Ustadz yang haram aja susah apalagi yang halal Ini bukan ucapan orang beriman <halten> Semua yang melata di atas muka bumi Allah Allah menjamin rezekinya Kenapa kau takut? Kenapa kau takut tidak dapat rezeki? Lau tawakal tu Allah hak kata Kalau kau tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruzikat tair. Kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung. Tahu khimasan terbang dalam keadaan perut kosong. Wayaruhu bi taanan pulang dalam keadaan perut berisi penuh makanan. Belum pernah sampai hari ini burung tidak terbang dari sarangnya dia menjadi sarang. Datang temannya yang lain, bro, enggak terbang, enggak tahu nih mau makan apa ntar. dia tetap terbang ada burung yang tidak terbang ya burung patah sayap di atas pohon korma tapi badannya besar padahal sayapnya patah tidak pernah sekalipun turun dari atas pohon korma lalu makannya dari mana diamati lama-lama ada burung lain terbang membawakan cacing dan anak ikan kenapa kamu tidak berusaha kata Ibrahim bin Adham kepada sahabatnya yang hanya duduk berpangku tangan berzikir mengingat Allah di tengah panas terik kenapa kamu tidak berusaha untuk apa aku berusaha rezekiku sudah dijamin Allah wa ma fil ardi illa Allah rizquha segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya kalau kau nggak percaya lihat itu di atas pohon korma ada burung yang patah sayapnya tapi kemudian dia tetap makan karena ada burung lain yang memberikan makan ngapain saya cari rezeki diam aja makanan tetap akan datang apa kata Ibrahim bin Adham mana burung yang kau lihat itu dari mana dia makan ada burung lain yang membawakan makanan kenapa engkau tidak bersikap sebagai burung yang sehat membawa makanan kenapa lebih memilih sebagai burung yang patah sayap bukankah nabimu sudah bersabda liyadul uliya khairum minal liyadis sufla tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah yang memberi lebih baik dari tangan menerima takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum sama saling sapa TV.